Lihatnya dan gimana melihatnya Ben? Lama Seneng dengan lah. Seneng ketemu Salamet itu cukup lama dari syuting TBNH. Terus di LZT juga kita ada beberapa kegiatan, kita pernah umroh bareng dan kenal baik dengan keluarganya. Jadi begitu tahu, aku juga tahunya nggak langsung dari Ciki, tahunya kan udah lama juga ketemu. Begitu tahu, tadi cuman tawa-tawa doang. Udah lah, insya Allah Ciki keluarga baik, dari Reski juga kenal dikit mungkin nggak, tapi aku cukup kenal lah gitu. Pesannya Reski baik juga, insya Allah lah, mudah-mudahan memang kalau dibilang orang akhirnya enggak, ini baru awal nih. Kita doain aja mudah-mudahan lancar sampai dengan persiapan, belum tahu tanggal berapa. Keluarganya seneng, barokah buat semuanya. Sering lihat pasangannya gimana? Cocok lah, aktor aktris sukses, orangnya baik. Saya ngeliat biasanya yang dibilang sosok itu biasanya bagaimana dengan keluarga ya. Kalau ngeliat dari Kiki tuh keluarganya solid, akrab, dan walaupun Kiki seorang apa namanya aktris yang terkenal, tapi kalau kenal baik dengan dia tetap jadi ya manusia biasa gitu. Dan keluarganya Reskinya juga, kalau ketemu Reski orangnya walaupun nggak terlalu banyak ngobrol, tapi orang yang apa ya, membumi lah gitu. Jadi ya itu kan paling paling mudah untuk menilai seseorang sih. Tapi udah tahu hubungan lama mereka? Apa? Udah tahu? Bener-bener baru tahunya dari media-media juga gitu. Berarti tiket dia belum pernah cerita tentang Reski. Baru ketemu baru hari ini tadi ketemu lagi makan lagi gitu. Aman sih, aman gitu doang. Orangnya nggak terlalu kepo. Jadi kalau ketemu orang nggak mau nanya, gimana tanggal berapa gitu. Mana aman sih? Sila lancar. Datang ya gitu doang. Kapan? Tak dulu. Ngomong gitu. Ya. Tadi sih belum terjelasan nih kapan, apa? Tahun ini atau tahun depan, nggak tahu gitu. Emang benar tadi? Bener. Iya, lamaran di Bandung. Oh, lamaran diundang? Enggak. Ada nah, lagi nih Ben, kan kadang-kadang kasih Ciki agak tertutup nih masalah sebenernya, kabar bahagianya dengan Kristina ini, gimana pendapatnya? Kalau aku sih ngeliatnya gini, public figure atau orang yang bekerja di entertainment di dunia TV itu memang punya efek pekerjaan, itu dikenal banyak orang. Emang ada tanggung jawabnya dia untuk apa ya, memberitakan, membagikan berita baik. Tapi kalau aku masih melihat dia punya hak juga untuk pengen mungkin lebih tertutup. Sebenarnya bukan tertutup sih, pengen fokus lebih khusyuk ke keluarga, karena kan teman-teman media pasti ya banyak, dan ada hal-hal yang mungkin dia lebih pengen keluarga. Aku rasa sih gitu, tapi aku rasa sih nanti pada saat emang sudah pasti, apalagi kan kadang-kadang kita tahu sesuatu yang belum pasti itu kita nggak bisa kontrol kan. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat sudah lebih jelas, saya sih yakin teman-teman semuanya dia juga bukan orang yang terlalu itu. Bukan tipikal dia ya? Bukan, orangnya ini banget. Mereka berdua orangnya Western, santai banget. Jadi itu sip, thank you. Sesuai dengan harapan. Tapi kalau ada terkutuk ya, Kiki mengasih kabar kebagian dengan Rizky Aditya di kemarin di Bandung, nanti gimana pendapatnya? Mungkin emang biar lebih ini aja sih, lebih hikmat gitu. Kayak jangan cuma dihadiri teman-teman sama sahabat aja kan, sama keluarga itu. Tapi melihat mereka berdua seperti apa? Seneng lah, seneng banget, apalagi Reski dan Ciki menuju halal sih. Reski doain seperti aja. Seperti apa sih sebagai sahabat mungkin kadek? Ya seneng lah, ikutan seneng pas dikasih tahu momen. Karena emang salah satu cita-cita dia kan emang pengen cepet-cepet nikah gitu. Jadi pas ternyata dia sudah menemukan jawaban hatinya ya ikutan aja. Rencananya kapan? Segera, langsung tanya sama orangnya. Tahun ini kali ya? Insya Allah doain aja, pokoknya mudah-mudahan lancar, doain aja ya. Terima kasih, Riana.